Oke, Lur, hari ini kita persiapan kembali, Lur. Kita persiapan akan mancing. Ini kita melakukan persiapan. Rute kita cukup jauh ini, Lur. Target kita tetap ikan nila. Peralatan sudah kita siapkan dulu. Umpan kita tetap ikan lumut, umpan lumut, Lur. Lumut sudah kita siapin. Di sini nih untuk alam liarnya, Lur. Untuk lumutnya sekarang ini terbilang agak dibilang susah. Susah gampang, Lur, dan juga ikannya juga agak sedikit susah-susah gampang. Karena ya memang sikon alamnya. Bagaimana kalau populasi ikannya cukup banyak, Lur, cuman belum mau nangkep. Sudah selesai, kita bersiap nih kita berangkat. Kita berusaha, Lur, semoga di dalam yang sekarang musim alam liarnya lagi susah ini mudah-mudahan kita dapat. Oke, jelas kita mudah bismillahirrahmanirrahim, mudah niat. Mudah-mudahan kita dapat, Lur. Oke, langsung nanti kita jumpa kembali di areal pemancing kita, Lur. Tetap salam satu jalan melengkung, mancing alam liar bereaksi. Oke, Lur, kita nyampe, Lur, udah di lokasi. Oh, lokasinya seperti ini, Lur. Ini dulu pernah kita pancingin juga, Lur. Ini lokasi sebelah sana, pinggir jalan juga. Dan di sini anginnya cukup kencang sekali, Lur. Dan ini kita melakukan tahap persiapan, Lur. Tadi satu udah kita persiapin. Tinggal mencemplung aja. Jelas kita target kita ikan nila. Dan ini kita pakai media lumut, Lur. Kita awal itu bismillahirrahmanirrahim. Kita turun dulu satu, Lur. Tuh. Siapa tahu kita ada rezeki di sini, kan. Karena kita mau terlalu jauh juga takut, Lur. Karena suasananya mendung, tuh. Angin juga banter banget di sini. Makanya kita standby di sini aja, lah. Karena dimanapun. Dan apapun kondisinya, di mana ada air pasti ada rezekinya kalau memang kita mau berniat dan berusaha. Oke, langsung aja, Lur. Pokoknya yang jelas kita awal dengan bismillahirrahmanirrahim, niat malam kuasa, minta bagi warisan rezeki ikannya, mudah-mudahan kita dapat banyak. Oke, kita langsung aja mancing, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terbukti ngantuk ini, Lur, kita, Lur. Udah habis 2 batang rokok. Kita nyoba belum ada pergerakan sama sekali, Lur. Biasanya sistem mencicil seperti itu. Ini terus gimana kita, Lur? Apa kita geser? Bagaimana? Apa bertahan dulu? Cuma sekarang lagi musim, lagi mogok makan, Lur. Ini kalau nila, waduh, nggak kehitung sini, Lur. Kadang-kadang dia aja pergerakannya bikin kita tergoda. Cuman kok rezeki apa kita belum ada? Bagaimana, Mang? Nggak mau makan, Lur. Jelas mungkin kita geser dulu, mungkin, Lur. Tapi kita tunggu lagi lah sekitar setengah jam nggak ada, ya udah kita geser, Lur, ke arah kesana dikit. Beginilah nasib, Lur. Jadi kalau datangnya kita lagi apes ya kayak gini, Lur, jong, dan juga nggak ada pergerakan sama sekali, sama capek kita. Sama sekali nggak ada pergerakan, Lur. Kita kumpul, kita kedua-duanya anteng, tidak ada gerakan. Dan ini juga bukan pemancing namanya, Lur. Kalau yang nggak berani menghadapi kenyataan seperti ini, asli itu bukan pemancing. Tapi kalau pemancing dengan kenyataan seperti itu sudah hal biasa, Lur. Karena tidak menutup kemungkinan semuanya itu nggak mungkin. Setiap kali kita mancing kita dapat. Ada kalanya ya seperti ini. Jadi kita harus berani menghadapi kenyataannya, Lur. Jadi kalau nggak dapat di sini ya intinya ya kita pindah gitu aja. Itulah kenyataannya, Lur. Jadi kita pemancing ini harus berani menghadapi kenyataan seperti ini. Kalau nggak berani bukan pemancing itu namanya. Oke, kita pindah dulu, Lur. Kayaknya kita tunggu-tunggu juga nggak ada gerakan. Kita pindah dulu, Lur. Sampai tenggelam, Lur. Kita hajar apa yang naik, Lur. Ya Allah, Lur. Kayaknya kita nggak pindah, Lur. Betuk yang naik, Lur. Aduh. Kita mau pindah malah ini yang naik, Lur. Dah, ini kenyataan, Lur. Mau gimana lagi?